Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Seperti biasanya kita akan sorot-sorot lagi koleksi bunga ya. Bunga yang berada di teras-teras rumah ya. Dan kesempatan kali ini ya masih di edisi spesial Ramadan. Dan kita akan utak-atik koleksi Ibu Lina ya, di kediamannya yang lumayan asri dan dipenuhi koleksi berbagai macam tanaman hias ya. Seperti ini koleksi beliau yang memadati depan rumahnya ya. Berbagai ragam macam jenisnya, tanaman hiasnya komplit ya. Kita akan sorot-sorot aja satu persatu koleksinya. Berbagai, ada tiga rak-rakan ya di sini. Seperti yang kita lihat bersama ya, koleksi beliaunya sangat komplit. Memenuhi teras rumahnya ya, sampai ke sana kita akan sorot aja satu persatu. Sebelum kita lanjut ya mensorot satu persatu, terima kasih aja untuk semuanya ya yang udah menonton channelnya Bungaku 79, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Karena kita masih di bulan puasa ya, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima ya. Dan gak lupa juga saya ucapkan terima kasih, atau Bungaku 79 mengucapkan terima kasih untuk ibunya ya, yang udah mengizinkan mengutak-ngatik koleksi beliau. Kita akan oprek aja satu persatu koleksi bunganya ya, yang ibu koleksinya ya sangat banyak. Dari mulai bunga kupu-kupunya ya di depan, walaupun hanya di bawah ya. Ada juga kalateanya ya, sangat subur. Ada juga nih mungkin sejenis lidah mertuanya ya, sangat cantik sekali dan subur. Dan ada kalatea jenis yang lain ya. Ada juga di sini terselip satu aglonema daun akaramennya ya, sangat subur sekali. Dan tanaman hias yang lain ya. Kita bergeser lagi ya, sedepan kamar terasnya nih ya. Berbagai ragam macam jenis, ada lidah mertuanya. Ada juga aglonemanya ya, sangat subur. Ada juga kalateanya yang sangat subur sekali ini ya. Dan lidah mertuanya yang sangat subur juga. Seperti ini koleksi beliau ya. Sangat cantik di sisi teras sebelah kiri ya. Dan bergeser lagi ya ke sebelah pintu rumahnya yang ada terpajang satu rak berbagai macam jenisnya. Kita akan sorot satu persatu. Ada bigenianya ya, sangat subur. Dan ada juga kalateanya ini ya, dan aglonema lispiknya yang paling atas ya. Ada juga kaladiumnya memakai pot warna hitam ya. Dan ada juga sejenis kaktusnya nih ya, sangat rimbun sekali, udah banyak anaknya. Dan di sebelahnya ada aglonema kaladium wayangnya ya. Dan bergeser ke bawah ada sejenis kalateanya ya, sangat rimbun sekali. Koleksinya kurang lebih seperti ini di sisi teras sebelah kanan ya, memenuhi galeri rumahnya. Dan kita bergeser lagi ya ke sisi sebelah kiri pintu rumahnya nih.
Terpajang juga berbagai macam ragam macam jenisnya. Sampai ke sana nanti kita akan sorot satu persatu ya oleh si beliaunya. Dari yang pertama ya, ada Aglaonema bigroy-nya ya, yang sangat subur, sudah banyak anaknya pun ya seperti ini. Dan ada juga nih bunga koleksi beliau ya, bunga palsunya tapi sangat cantik warnanya, potnya pun ya. Ada juga berbagai ragam jenis caladiumnya ya. Ini di sini terpajang sangat subur-subur sekali. Ada juga calatheanya ya, sangat cantik sekali, menginspirasi. Dan ada juga satu rak ini ya di sisi sebelah pintu rumahnya. Kita akan sorot satu persatu, ada caladiumnya ya, ada juga astusnya, dan ada juga sejenis kuping gajahnya yang sangat subur sekali ya, yang lagi banyak diminati. Dan ada juga calathea ekor meraknya ya, dan tanaman hias yang sangat cantik ya. Dan yang terakhir ada caladiumnya yang sangat cantik warnanya seperti ini, kurang lebihnya di sisi sebelah pintu kirinya ya. Bergeser lagi ya, yang ke satu rak di sisi samping kirinya ya, ini berbagai ragam macam jenisnya tanaman hias seperti aglonemanya ya yang sangat rimbun. Ada juga nih bunga kupu-kupunya, dan ada homalomenanya ya, dan ada juga puringnya, dan ada juga sejenis tanaman hias yang lain, dan mempunyai pot yang sangat cantik ya. Ada calatheanya juga di samping sisi ini ya, seperti ini kurang lebihnya ya. Dan sekedar pengingat kembali ya, dan sekedar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan kita sambil ngabuburit ya. Mudah-mudahan video ini menambah waktu kita ya, menambah ketenangan ibadah kita. Gak ada salahnya untuk sekedar mampir melihat-lihat koleksi bunga yang bungaku 79 tampilkan ya videonya. Terima kasih aja untuk semuanya ya yang udah dukung channel kami, mudah-mudahan semua sehat selalu. Dan terima kasih juga untuk tuan rumahnya yang udah mengizinkan mengutak-ngatik koleksi beliaunya, mudah-mudahan ini jadi inspirasi kita semua ya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Kurang lebihnya bungaku 79 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.